والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Berbagai riwayat menjelaskan ini. Ada nenek-nenek tua ngasih air sama anjing kehausan yang ke surga tuh nenek. Ini artinya apa? Ibadah sosial. Kasih minum anjing kan sosial. Tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong yatim tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong janda yang tua. Ini perlu dijelaskan dulu. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya, cuman biasanya kalau janda yang mudaan niatnya jarang yang lempeng biasanya. Niatnya niat tos-tosan gitu kan. Niat tos-tosan. Ibadah sosial itu tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Jadi kalau terputus jalan ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita alihkan kepada ibadah yang sosial tadi? Ini yang saya maksud. Kalau terputuslah pintu ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita salurkan lewat ibadah yang sosial? Padahal nilainya tidak kalah dengan ibadah ritual itu tadi. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, namanya ibadah ritual. Ada yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan, namanya ibadah sosial. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, jadi bagaimana cara kita beribadah itu dapat deh. Di sini bedanya agama samawi dengan agama budaya. Kalau agama budaya ibadah mereka bikin sendiri. Kenapa? Tuhannya mereka bikin sendiri. Mereka percaya di pohon ada kekuatan. Lakukan upaya pendekatan kepada kekuatan yang ada di pohon itu. Lalu malam-malam tertentu bikin ibadah sendiri. Dia bersaung berdoa telur tujuh. Bawa kembang tujuh rupa, dia taruh di bawah pohon itu. Mbah ini ayam putih, ayam belang. Dari sejak zaman dulu keyakinan selalu membawa tata ibadah tersendiri. Terlepas dari bahwa itu menyimpang ya, tapi keyakinan mendorong seseorang untuk berhubungan dengan yang dia yakin. Ini itu ya. Saya yakin di pohon lalu itu ada Mbah Jibril. Jibril itu kesukaannya apa? Petek. Ya biar susah dia cari itu petek. Keyakinan mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan yang dia yakin itu. Ini sudah zaman primitif. Saya lihat anak-anak kita begitu, suku-suku berayat di kedalaman begitu. Asal keyakinan melahirkan tata cara peribadatan sebagai media komunikasi antara dia dengan yang dia yakin. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan dengan agama nggak boleh bisa, nggak boleh dipisah. Nggak bisa Tuhan yes, agama no, nggak bisa. Tuhan dengan agama itu paket. Di zaman sekarang ada tuh yang namanya orang-orang agnostik, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama bikin sendiri, tata cara peribadatan bikin sendiri, Tuhan diatur. Dalam lebih sederhana kan pernah saya sampaikan, saya kepengen dekat sama gubernur. Bagaimana caranya? Ya saya harus mengikuti jalan yang telah diatur oleh protokolernya gubernur. Mirip-miriplah para nabi dan rasul itu protokolernya Allah. Ada tata tertib, ada tata cara. Enggak bisa mau ketemu gubernur bikin aturan sendiri. Apa enggakmu gubernur itu? Tuhan dan agama itu paket, nggak bisa Tuhan yes, agama no, nggak bisa. Itu merupakan paket. Itu hendaklah engkau punya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Hanya menyembah Allah saja, tidak mengkonder, tidak mengawinkan dengan yang lain. Dia tak hajar, tapi belum maham kalau belum ketemu Mbah Takung. Ini namanya tidak wahid, tidak tauhid rububiyahnya.
masih harus diservis tauhid rububiyahnya. Sebab di dalam penyembahannya kepada Allah dia masih mengundang yang lain. Sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dia orang yang begitu itu kalau sama Allah sembahyang tapi sama sembah jalan terus bagaimana? Tauhid uluhiyahnya benar tapi tauhid rububiyahnya rusak. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kenapa kita perlu menegakkan tauhid rububiyah hanya menyembah kepada Allah saja? Kenapa? Sebab rububiyah itu Tuhan yang kau sembah dengan tauhid rububiyah tadi, allazi khalaqakum, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Enggak ada yang lain yang menciptakan kamu, cuma Dia itu. Maka cuma Dia itu sajalah yang pantas kamu sembah. Nahum mukhalafah, jangan menyembah yang tidak menciptakan kamu. Ini kan rasio. Jangan menyembah yang tidak pernah menciptakan kamu. Mencipta lain dengan membuat. Dalam pengertian Allah, mencipta itu dari tiada kepada ada, sumber bahan. Sumber bahan. Kalau membuat, prototipnya sudah ada, bahannya juga disediakan. Di sini bedanya, manusia juga disebut pencipta, pencipta lagi. Kenapa? Apa bedanya? Manusia walaupun namanya mencipta, tapi ada bahannya. Mencipta lagi, ngelamun dulu. Ya, merancang dulu. Saya mau rekaman kaset biasanya berhenti dulu. Merokok lepas, kelepas. Apa yang lewat nih? Mencipta juga, cuma dari tiada kepada ada. Tapi kan ada penyanggaknya. Nah, Allah mencipta, tidak pakai bahan, tidak pakai proses, tidak pakai ngelamun dulu, tidak pakai nyari inspirasi. Kalau dan Tuhan mencipta Nabi Adam, melamur, gimana modelnya? Enggak itu, enggak. Kalau Allah mau, sudah diciptakan. Proses yang lewat. Ini proses yang non-eksakta dan tidak bisa diteliti secara ilmiah. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Untuk disitu otak harus tahu diri. Ini bukan wilayah mutak. Prosesnya lewat guru. Mau diilmiahkan model apa? Dari tiada menjadi ada. Itu yang disebut mencipta. Nah kalau mencipta, kita ini umumnya bukan mencipta, membuat. Dari bahan yang sudah ada, prototipnya juga ada, kita buat. Pakai bahan. Maaf. Agak beda, anak tidak saja. Itu walaupun kita merasa bikin, mau bener. Walaupun kita merasa bikin, tetapi kan coba bayangin dengan kalau kita bikin bangku. Kita bikin bangku, itu finishingnya udah bisa kita arah. Kita bisa terkayata. Kalau jadi bakalannya begini. Kan gitu. Besok lain model lagi. Ini kalau jadi bakalnya begini nih. Paling bagusnya begini nih. Itu dalam proses pendekinannya, kita udah bisa menggambarkan akhirnya bakal begini di bangku. Tapi anak kan gak bisa. Ini kalau dari kanan nanti peyang nih. Itu yang dekat tuh. Yang kita merasa kita bikin. Tapi finishingnya bagaimana kita nyerah? Hasil akhirnya bagaimana kita nggak bisa rekayasa? Anak kita bakal keluar kulit putih apa hitam kelam? Kita juga nggak ngerti. Ya bikin-bikin aja dong dari dulu-dulu. Ini sesuatu yang ada prosesnya tapi hasil akhirnya kita nyerah juga. Hasil akhirnya kita nyerah juga. Itu yang real, itu yang dekat, itu yang bisa kita rasakan denyutnya. Entok hasil akhirnya bisa masih terserah Tuhan. Bagaimana
Jadi bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Allah mencipta kita. Bukan yang lain yang menciptakan kita. Allah cuma Dia. Karena itu pantas cuma Dia juga yang kita sembah. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah bikin kamu. Cuma Tuhan yang bikin kamu saja yang harus kamu sembah. Kira-kira bahasa langsungnya begitu. Ngapain sih nyembah yang kagak pernah bikin kamu? Bodoh amat. Caranya itu, cara kasarnya itu. Yang harus kau sembah itu yang bikin kamu dong. Gak bikin kamu yang gak usah disembah dong. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.